Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke kelas pendidikan jasmani dan kesihatan bagi tahun 1. Jadi, seperti mana yang sudah bagi tahu minggu lepas, minggu ini kita akan sambung silibus kita dengan topik dari pendidikan kesihatan iaitu berkenaan dengan emosi. Jadi, apakah emosi, macam mana kita nak menangani emosi dan sebagainya kita akan pelajari sebentar nanti. Jadi sebelum itu kita tengok dulu apa itu objektif dan juga kriteria kejayaan daripada PDPR kali ini. Okey, jadi objektif kita pada pagi ini, murid dapat menjawab semua soalan kefahaman dengan betul dan tepat. Jadi, soalan ada 10. Jadi, murid perlu menjawab kuis ini, soalan kefahaman ini dengan betul dan tepat menggunakan link ataupun pautan yang akan sebagi dalam grup WhatsApp dan juga ada link ini di description video. Okey, seterusnya kriteria kejayaan. Murid dapat mengenal pasti emosi yang tepat. Emosi apakah pada 5 situasi yang berlainan. Jadi kita akan tengoklah apakah situasi-situasi yang berlainan ini dan apakah emosi yang sesuai dan tepat bagi situasi tersebut. Sebelum itu, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan sebelum belajar. Yang pertama, kita perlu ada buku teks, alat tulis, buku latihan, kerjasama dan juga perhatian. Okey. Tanpa buang masa, kita tengok kita punya slide pada hari ini. Okey. Jadi yang pertama, pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 1, subtopik ada 3 iaitu emosi saya, perlu atau tidak dan juga jaga emosi. Ada 3 subtopik. Jadi awak boleh rujuk juga ataupun refer to your textbook muka surat 73 dan juga 75. Okey, jadi kita pergi ke subtopik yang pertama iaitu emosi saya. Okey, jadi apakah itu emosi? Emosi adalah perasaan yang kuat yang ditujukan kepada sesuatu ataupun reaksi kita terhadap sesuatu perkara. Contohnya kan, gembira. Gembira apabila kita mendapat hadiah. Ha, ada ke orang terima hadiah dalam keadaan sedih? Tak ada kan? Mesti dia teruja, dia gembira, dia seronok. Ha, jadi itulah reaksi ataupun perasaan seseorang terhadap sesuatu. Seterusnya, kita ada sedih. Sedih apabila mendengar kabar yang tak baik. Betul tak? Kita rasa marah bila barang kita hilang. Ha, jadi itu adalah reaksi ataupun perasaan kita pada ketika itu. Kita ada seronok, teruja, berpuas hati dan juga tenang. Contohnya, tenang ni kan, awak melihat keindahan alam, awak rasa tenang. Awak melihat muka mak ayah awak, awak rasa tenang. Itu adalah contoh-contoh emosi. Seterusnya, okey, jadi nyatakan emosi yang tepat pada situasi yang tertentu. Yang pertama, pada hari raya. Jadi, apakah emosi awak pada hari raya? Ha, tak kisahlah hari raya apa pun. Okey, sebagai contoh, hari raya Aidilfitri bagi orang Muslim, bagi Muslim, apakah perasaan awak, apakah emosi awak? Mestilah gembira, betul tak? Kita menyambut hari perayaan. Ada ke orang sedih pada hari raya? Mesti semua orang gembira, semua orang happy, betul tak? Okey, contoh yang kedua, pada hari pertama persekolahan. Jadi betul tak? Hari pertama sekolah ni kita rasa teruja. Ha, cuba awak ingat balik hari pertama awak masuk ke SK Bukit Canggang pada tahun ini. Hari pertama, mesti teruja. Teruja sebab apa? Nak jumpa kawan-kawan baru, nak masuk kelas baru, nak bawa beg baru, nak pakai beg baru, nak jumpa cikgu-cikgu dan sebagainya. Betul tak? Kita rasa teruja,
nervous, berdebar-debar, betul tak? Ha, jadi itukah, itulah emosi emosi yang tepat pada situasi ini. Jadi untuk lagi tiga situasi ini, boleh boleh tak awak komen di bawah apakah emosi awak pada ketika itu? Ketika itu. Contohnya, situasi yang ketiga ialah ketika kehilangan barang. Contohnya, awak hilang beg awak kat sekolah. Jadi, apakah emosi awak? Ha, cuba komen emosi awak di ruangan komen di bawah. Seterusnya, apakah emosi awak ketika awak menerima ataupun mendapat hadiah? Jadi, apakah emosi awak pada ketika itu? Dan situasi yang terakhir, apabila ataupun saat awak tidak menyiapkan kerja rumah. Ha, jadi, semasa awak tak siapkan kerja rumah, apakah emosi awak pada ketika itu? Jadi, untuk tiga situasi ini, cuba komen apakah emosi awak pada ketika itu di ruangan komen di YouTube ini di bahagian bawah. Okey. Seterusnya, kita pergi ke subtopik yang kedua, iaitu perlu atau tidak dalam konteks berkenaan dengan keperluan dan juga kehendak. Jadi, apa itu keperluan? Keperluan ialah sesuatu yang diperlukan. Maksudnya, kita perlu benda ni untuk meneruskan kehidupan seharian kita. Kalau tak ada, akan menjejaskan kesihatan kita. Sebagai contoh, rumah, pakaian dan juga makanan. Betul tak? Kalau kita tak ada makanan, macam mana kita nak meneruskan kehidupan seharian? Jadi, itulah keperluan. Keperluan ni something that you need, yang kalau tak ada, awak tak boleh meneruskan kehidupan. Ha, jadi berbeza pula dengan kehendak ataupun kemahuan. Kehendak ni sesuatu yang ingin dimiliki, sesuatu yang kita nak. Sebagai contoh, penghawa dingin ataupun aircon. Aircon ni kalau tak ada, boleh je hidup, betul tak? Tapi kalau makanan, kalau tak ada, boleh ke hidup? Yes, tak boleh. Ataupun kereta mewah. Kereta mewah ni merupakan satu kemahuan ataupun kehendak. Sebab kalau kita guna kereta yang biasa pun, kita masih lagi boleh bergerak. Ha, jadi kena ingat, keperluan seseorang berbeza, sama juga dengan kehendak. Keperluan seseorang ni berbeza mengikut umur. Sebagai contoh, okey, awak masih lagi kecil, betul tak? Jadi, adakah awak memerlukan sebuah kereta? Tak perlu, betul tak? Adakah awak memerlukan sebuah rumah? Belum lagi. Ha, bila awak dah besar, barulah awak memerlukan sebuah rumah. Jadi, sama juga macam kehendak. Kehendak ini berbeza. Semua orang mahukan sesuatu, betul tak? Jadi, ada orang inginkan kereta ini. Ada orang menginginkan kereta ini. Jadi, kehendak ini dia tiada batas. Dia tak ada had. Semua orang boleh berkehendak ataupun berkemahuan apa sahaja yang diorang mahu. Okey. Seterusnya, kita tengok gambar ini. Keperluan versus kehendak. Jadi kita dapat lihat kat sini ada segelas air dan juga segelas kopi. Jadi yang manakah satu keperluan dan yang mana satukah satu yang mana satu adalah kehendak? Air apa, kopi apa? Cuba fikir. Yes, air merupakan keperluan. Sebab ini adalah basic needs, betul tak? Kopi pula kehendak. Kalau tak minum kopi pun tak ada masalah. Tapi kalau tak minum air, satu masalah. Okey, seterusnya kita dapat lihat dua biji kereta. Satu kereta, dua-dua kereta warna biru, satu kereta mewah, satu kereta biasa. Jadi kereta mewah ini di sebelah kiri merupakan satu kehendak. Manakala kereta di sini merupakan satu keperluan zaman sekarang ni kan. Okey,
Cuba kita recall balik macam mana, apakah itu keperluan dan juga kehendak. Okey, sebagai contoh, awak merupakan seorang pelajar di Semenanjung Malaysia. Okey, tapi awak berasal daripada Sabah dan Sarawak. Jadi, menaiki kapal terbang merupakan satu keperluan bagi awak supaya awak dapat travel dari rumah ke tempat belajar. Jadi sebab tu macam saya cakap tadi, keperluan seseorang berbeza. Ada orang tak ada kereta pun tak apa. Ada orang kena naik kapal terbang supaya dia boleh belajar, supaya dia boleh bekerja. Jadi saya harap awak faham apakah itu keperluan dan juga apakah itu kehendak. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke subtopik yang ketiga, iaitu jaga emosi. Okey, yang pertama, kita bandingkan dua situasi di bawah dan berikan pendapat kamu. Situasi A, Rezwan hendak juga alat permainan itu. Pasal yang dia cakap, sabar nak. Maksud Rezwan ni tengok muka dia. Muka dia kecewa ataupun marah tu tak? Sebab dia nak mainan itu tapi ayah dia belum dapat belikan. Kita tengok pula situasi B, iaitu Rezwan tanya ayah dia, bolehkah ayah membeli alat permainan untuk hari lahir Rezwan? Ayah dia cakap, kalau ada duit lebih akan ayah belikan. Lepas tu Rezwan cakap, terima kasih ayah. Jadi situasi A dan situasi B, yang mana lagi elok? A ataupun B? Ya, betul, situasi B. Maksudnya bila kita nak minta sesuatu, kita perlu menjaga emosi. Dalam kata lain, bila setiap masa kita kena jaga emosi. Tak boleh sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit nak mengamuk. Jadi terutamanya dalam keluarga kan, ataupun bersama dengan rakan-rakan, tolong jaga emosi. Kalau kita nak minta sesuatu daripada keluarga kita, tolong minta dengan baik-baik. Kita minta elok-elok. Kita tak boleh memaksa orang untuk beri ataupun belikan sesuatu untuk kita, betul tak? Jadi situasi B merupakan lagi baik daripada situasi A. Jangan pula kita ikut apa yang Rizwan buat di situasi A. Okey. Seterusnya, kita pergi ke kepentingan menjaga emosi. Kenapa kita pentingnya untuk menjaga emosi kita? Jadi, yang pertama, semua orang mempunyai emosi yang berlainan. Jadi, kita perlu belajar menjaga, mengawal dan menguruskan emosi dengan betul. Okey, yang ini betul tak? Semua orang ada emosi. Siapa tak ada emosi tu dia bukan orang lah. Jadi kita macam mana kita nak? Kita tak boleh deny. Kita tak boleh nak menafikan emosi seseorang ataupun emosi kita. Kalau kita marah, ya, kita marah. Jadi macam mana kita nak channelkan ataupun salurkan kemarahan kita menggunakan dengan cara yang baik. Contohnya kita marah, kita bertenang dulu, betul tak? Kita tarik nafas, barulah kita pun berbincang dengan orang yang kita marah tu, betul tak? Tak perlu marah sikit terus pergi attack, terus pergi serang, terus mengamuk. Tak boleh. Maksudnya itu tak menjaga emosi. Okey, seterusnya, memilih bagaimana hendak bertindak balas dengan situasi. Contohnya, okey, kita kena jaga emosi supaya kita dapat berfikir dan juga memilih macam mana kita nak react ataupun bertindak balas dengan sesuatu emosi, sesuatu situasi. Contohnya, macam tadi kan, kita dah ada 5 contoh situasi. Contoh yang pertama, hari pertama persekolahan. Adakah kita nak sedih? Adakah kita nak mengamuk? Adakah kita nak tarik ibu bapa kita masuk ke dalam kelas?
Tak kan? Jadi kita kena berfikir betul-betul, kena memilih emosi apa yang sepatutnya kita tunjukkan pada situasi yang berlainan. Seterusnya, untuk mengelakkan salah faham ataupun persengketaan. Maksudnya, kita tak naklah bila kita tak menjaga emosi, kita boleh mencetuskan salah faham ataupun pergaduhan. Jadi, kita kena jaga emosi kita, tak boleh kita sebarangan sahaja menunjukkan emosi kita. Dan yang terakhir, membentuk keluarga yang harmoni dan bahagia. Jadi bila kita menjaga emosi, kita tak adalah nak bersengketa ke, nak bergaduh ke dengan ahli keluarga. Okey. Okey, jom kita lihat pula latihan ini. Okey, jadi kita tengok yang pertama situasi. Okey, arahan dia cuba jawab teka-teki emosi di bawah. Jadi kita ada pilihan sedih, marah, gembira, takut dan juga malu. Okey, situasi yang pertama. Teka-teki yang pertama. Dikejar anjing di hujung lorong, lari bertempiaran meminta tolong. Jadi saya sedang apa? Kalau kita dikejar anjing, adakah kita gembira? Adakah kita malu? Adakah kita sedih? Ataupun adakah kita marah? Jadi kita dalam emosi kita pada ketika itu adalah takut. Pandai. Okey, yang kedua. Luas terbentang padang sekolah, jatuh tersungkur, tersalah langkah. Jadi situasi ini kita jatuh, kita tersungkur di padang sekolah. Jadi ketika itu kita malu. Kenapa malu? Sebab orang tengok kita jatuh. Okey. Yang ketiga. Tiga hari cari merata-rata, kucing hilang tak jumpa-jumpa. Jadi kita ada seekor kucing kesayangan. Jadi kucing kita hilang. Perasaan ataupun emosi kita pada ketika itu adalah sedih. Betul. Okey. Yang keempat. Saban hari di rumah pengasuh, salah faham sampai bergaduh. Jadi ada salah faham sehingga bergaduh. Jadi emosi pada ketika itu adalah marah. Betul. Dan yang terakhir, hari lahir teranti nanti dapat hadiah senang hati. Saya gembira. Mestilah bila kita terima hadiah, kita rasa gembira. Okey. Jadi, sebagai penutup pada kelas hari ini, kita perlu menjaga ataupun mengenal pasti emosi kita pada setiap masa. Kita kena tahu, apakah emosi kita pada ketika ini. Kita tak boleh tengah marah, kita bercakap dengan orang ataupun kita pergi marah dekat orang. Jadi kita kena pasti dulu. Okey, kalau kita dah betul-betul kita dah betul-betul happy, dah betul gembira, dah okey, dah tenang, barulah kita pergi konsert ataupun barulah kita pergi berhadapan dengan orang. Jangan pula kita tengah marah, kita salurkan kemarahan kita tu kepada orang lain. Contohnya kan, awak dimarahi dan awak rasa marah. Awak pergi sekolah, awak marah pula dekat kawan-kawan. Boleh ke? Tak boleh kan? Seterusnya, sebagai seorang pelajar, kita mesti tahu batas kehendak dan juga keperluan kendiri. Kita ni masih lagi belajar, masih lagi muda. Jadi kita kena tahu apa itu kehendak, apa itu keperluan. Jangan pula kita meminta sesuatu yang berlebihan. Contohnya macam saya cakap tadi, awak masih lagi 7 tahun, masih lagi tahun 1, dah minta sebuah kereta daripada ibu bapa awak. Jadi kita kena tahu batas kita. Tak perlulah kita minta sesuatu yang berlebihan.
Seterusnya, kita hendaklah menguruskan, mengawal dan menjaga emosi dengan baik pada setiap masa. Maksudnya, kita kena, macam saya cakap tadi, semua orang ada emosi, semua orang marah, semua orang happy, semua orang sedih, semua orang takut, semua orang ada emosi. Jadi, macam mana kita nak mengawal dan menguruskan emosi dengan baik pada setiap masa. Jangan pula kita jadi seperti orang cakap emosional tak stabil. Maksudnya happy tiba-tiba marah. Tak tahu, tak ada angin tiba-tiba marah. Tiba-tiba emosional. Jadi benda tu tak boleh kita amalkan. Okey. Sebagai penutup, saya harap awak dapat faham apakah yang dipelajari pada hari ini. Kita tonton balik apa itu objektif kita. Murid dapat menjawab ke semua soalan kefahaman. Jadi soalan kefahaman ini saya akan berikan melalui pautan dalam grup WhatsApp ataupun di description video. Boleh jawab dan tak perlu hantar pun screenshot markah awak. Just menggunakan nama yang betul sahaja, saya dah tahu dah. Okey, ini siapa yang jawab, siapa yang belum dan berapa markah awak. Cuma gunakan nama yang betul. Jangan pula awak tulis nama hamba Allah dekat link kuizi tu. Jadi saya tak tahu. Semua orang hamba Allah. Jadi siapakah nama dia, saya tak tahu. Jadi tolong gunakan nama anda yang betul. Okey. Jadi saya harap awak dapat faham kita punya lesson pada hari ini. Okey. Dan jangan lupa komen apakah emosi awak di situasi yang berlainan, di tiga situasi yang sebagai tahu tadi tu. Boleh refer balik dan komen di bahagian bawah video ini. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.